Razia parkir liar di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat diiringi kepanikan sejumlah pemilik sepeda motor. Mereka berupaya memindahkan kendaraannya agar tidak terjaring razia. Beberapa kendaraan lolos sedangkan beberapa lainnya diangkut ke truk dan dilakukan penggembosan ban. Melihat kedatangan petugas Sudin Perhubungan ke Jalan Senen Raya Jakarta Pusat Rabu pagi, sejumlah pengunjung dan pedagang Pasar Senen panik. Mereka berupaya memindahkan sepeda motornya yang diparkir sembarangan di atas trotoar dan bahu jalan agar tidak dirazia petugas. Hanya beberapa motor saja yang lolos, sedangkan belasan kendaraan lainnya diangkut ke atas truk. Sementara sebagian sepeda motor hanya dilakukan sanksi penggembosan ban. Razia digelar di kawasan Senen karena jalan utama di sekitar pasar, terminal, serta stasiun kereta ini jadi simpul kemacetan akibat banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan. Hari ini kita lihat ada suatu peluang bahwa kita harus mulai giat lagi untuk menghidupkan operasi-operasi penanganan parkir maupun pelanggaran lain. Jelas jika dibutuhkan buat parkir, jalan sudah ada rambunya. Selain mengangkut belasan motor, pada razia kali ini petugas juga menderek dua mobil yang kedapatan parkir di bahu jalan. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.